Dulu dibully gak bisa lihat. Putri Aryani curhat teman lama pada menjilat. Sekarang minta. Terlahir dengan kekurangan fisik, Putri Aryani harus melalui jalan yang tidak mudah untuk bisa berkecimpung di dunia tarik suara. Di samping dicari-cari kesalahan saat lomba oleh juri, Putri Aryani juga dibully oleh teman sesama peserta lomba. Dalam sesi curhat dengan Irfan Hakim, Putri Aryani mengaku dijauhi oleh teman-teman peserta lomba lantaran tidak bisa melihat. Cerita katanya sesama peserta itu foto-foto buat di Instagram. Pas diposting, dianya di-crop, gak dimasukin, ucap Irfan Hakim. Selaras dengan cerita Irfan Hakim, Reni Alfianti selaku ibunda Putri Aryani membenarkan adanya perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman peserta lomba. Pas difoto gitu bilangnya, "Ah, bateraiku habis," ujar Reni Alfianti. Kini setelah Putri Aryani berhasil mengharumkan namanya dalam ajang America's Got Talent, para teman lama tersebut berubah sikap sangat drastis. Sekarang dia diminta follow back, sambung Irfan Hakim. Cuplikan unggahan video Irfan Hakim menyampaikan curahan hati Putri Aryani ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 135.000 jumlah tayangan. Dulu Putri Aryani sering dikrip saat foto bareng teman, tulis akun TikTok Mufat, dilansir pada Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. "Ayo netizen, cari temennya yang crop fotonya Putri," tulis seorang netizen. "Buah dari kesabaran," ujar netizen lain. "Jahat banget temennya," ucap netizen yang lainnya. Nah, itulah tadi sekilas informasi Putri Aryani. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.